Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya berkunjung di salah satu penghobi sapi lokal di daerah Sleman, istimewa Yogyakarta. Simak kegiatan masnya ini pada pagi hari ini. Kita ikuti kegiatannya, beliau memandikan sapi, teman-teman. Monggo. Baik teman-teman, ini karena kita mau memandikan sapinya itu di sungai. Kita ini perjalanan menuju sungai untuk memandikan 3 ekor sapi PO yang ukurannya lumayan jumbo-jumbo ini. Nanti kita review satu-satu ya, teman-teman nih. Akhirnya kita sudah sampai di sungai di mana sapi-sapi ini dimandikan, teman-teman. Sungainya sangat enak sekali karena tidak terlalu dalam. Jadi sapi-sapi ini bisa bersih-bersih. Mari kita ikuti kegiatan pada pagi hari ini memandikan 3 ekor sapi PO yang ukurannya lumayan jumbo-jumbo ini punya beliau Mas Arif. Oke, ini kita review satu-satu, mulai dari si Blorok. Ini si Blorok usianya berapa, Mas Arif? Kisaran 4 tahun. Kisaran 4 tahun, teman-teman. Ini sangat mulut sekali. Nih. Sangat mulut sekali, teman-teman. Ini nanti bisa dicoba, Mas Arif. Tunggang juga enak. Oh, ini di naiki juga enak. Dibuat membajak sel juga enak. Berarti kalau sapi putih itu, kalau kita melihara sapi putih, tidak bisa untuk bekerja, sayang rasanya gitu. Ini buat membajak sawah juga oke, teman-teman. Ini sapinya tidak terlalu tinggi tapi badannya lebar, si Blorok ini, teman-teman. Di tempat Mas Arif sudah berapa tahun Mas ini, Mas? Baru berapa Mas bulan? Sapinya 5 bulan ada? Sekitarnya. Oh, belinya udah besar. Oh, ini belinya udah besar. Nih, untuk yang kedua ini siapa, Mas Arif? Ini si Rejo. Si Rejo ini dikasih obat mungkin apa, teman-teman, apa sabunnya biar koreng-koreng lagi. Lirang, Mas. Lirang? Iya. Lirang itu obat kalau sapi terkena gudik atau gimana? Kalau dulu buat obat gudik juga bisa buat orang. Oh. Ini sama ini di kandang lamaan mana, Mas? Lama yang ini, Mas. Ini 1 tahun di kandang. Oh, ini 1 tahun. Berarti dulu ambilnya mungkin segitu nggih? Nggih, Mas. Nah, ini sudah 1 tahun, ini juga buat berubah, buat bajak sawah juga. Kalau bajak kekerasan, Mas, ini, Mas. Terlalu cepat? Iya. Sebaiknya tunggang paling buat. Paling buat tunggang. Kelangenan lah istilahnya. Ya. Gitu, teman-teman. Itu yang terakhir. Yang dibawa ke sungai. Ini pedetan, usaran usia paling kurang dari 2 tahun. Ini belum puel. Puel 1 pasang. Alhamdulillah, hirobil alamin, teman-teman. Ini kita sudah selesai memandikan 3 ekor sapi PO jumbo, teman-teman. Nih, kita sudah selesai. Sekarang sapi-sapi ini akan berjemur nantinya di kandang.
Oke, Mas Arif, ini kira-kira sapi ini dijemur sampai jam berapa, Mas Arif? Sore, Mas. Sampai sore. Asar, baru masuk kandang. Baru masuk kandang. Untuk komborannya sehari berapa kali jenengan? Cuma sekali, Mas. Sore tok. Oke. Oke, ini berarti komboran cuma satu kali. Cuma sekali. Sore tok, habis mandi dijemur sampai nanti habis asar terus makan komboran gitu, teman-teman. Jadi perawatannya cukup sederhana. Oke. Mungkin sampai di sini dulu perjalanan kita hari ini. Ikuti terus video-video menarik selanjutnya. Terima kasih banyak, Mas Arif. Sukses selalu, Mas. Sehat selalu sapi-sapinya. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan tentunya menambah inspirasi teman-teman tentang dunia peternakan, khususnya peternakan sapi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.